Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya Hadi Smianto. Malam ini kita berada di Bandara Udara atau airport di Madrid, Spanyol. Dan kita mau mereview seperti apa Bandara Madrid, Spanyol, keindahan dan keramainya. Dan monggo ikuti keseruannya, jangan lupa nanti di like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum. Langsung masuk ke bawah tanah, masuk ke Bandara Madrid guys. Muy buenas, ¿dónde he venido? Bayat e-tol. Atención, abandonaremos la estación por la puerta número 27. Langsung ke gate, kita masuk ke gate 4 ini. Kita sudah stay di sini guys. Oke, kita nyampe di bandara. Thank you. Hey, handsome. Oke. Tego no. Diambil tas guys. Tak sampai malah ngidul dhewe. Yes. Tuh. Ini bandara apa tuh? Masuk ke sana. Masuk ke sana. Ini kita udah nyampe Bandara Madrid, guys. Oke. Oh, aku juga nggak tanya apa no. Tuh. Itu sudah yang dikit no. Hah? Orang-orang ini apa tadi ini? Nol. Hah? Apa tadi ini?
Oke guys, ini sekitar jam 23.50 di bandara Madrid dan keadaan masih sepi. Monggo, ini di sekitar jam 23.51 teman-teman. Berarti kalau di Indo sekitar jam 3:30. Ada selisih 5 jam kalau musim panas, tapi kalau musim dingin selisih 6 jam. Tuh, boarding pass-nya masih sepi. Nanti bukanya beling jam 10. Kita sengaja datang lebih awal biar tidak antrinya biar tidak terlambat. Kayak gini suasananya, teman-teman. Tuh. Lebih baik mereka menunggu di sini karena daripada terlambat, jadi banyak yang ini dari Eropa semua, ada dari London, dari Meksiko, Puerto Rico, Portugal, itu mereka pada tidur semua. Ini kondisi bandara di atas. Nanti kalau siang tuh ramai banget, teman-teman. Nah, untuk penerbangan ini, untuk penerbangan Liberia itu. Tuh, boarding pass-nya di sini semua. Tinggal pilih. Memang tidak seindah Abu Dhabi. Karena ini di Madrid, Spanyol. Di Madrid itu kan banyak penerbangan, mulai dari di San Juan Alicante juga ada. Di Barca juga ada. Nah, tapi ini di Madrid, teman-teman. Tuh. Mereka pada nunggu. Sampai ada yang tidur-tidur itu, ya Allah, kasihan. Tuh, sampai tidur mangap itu. Sama aja ngorok. Ya Allah, capek banget mereka. Tuh. Kasihan mereka. Kita nggak bisa keluar karena udah masuk, karena kita pakai, kalau di Korea itu kayak kyutong card itu. Itu jam 12. Tuh. Jam 12 kurang 5 menit. Ini waktu Madrid. Malam ini, jadi sepi. Ini di lantai paling atas, teman-teman. Lantai bawah ada lagi. Tuh, banyak yang tidur sama anjingnya juga. Orang sini itu aneh. Kalau kemana-mana, yang dituntun bukan anaknya, cucunya, atau ponakannya. Anjing tuh yang mereka tuntun. Itu. Tuh. Tuh Abu Dhabi itu. Tuh, yang tidur banyak. Rata-rata sih mereka acara liburan karena ini musim panas. Jadi harga tiket pun agak mahal. Tuh yang bagian take free aja belum ada orangnya tuh. Itu gratis semua itu. Udah tidur tuh aki-aki itu. Daftar terbang. Tuh. Zurich, Lanzarote, Gran Canaria, Munich, Brussels, Londres, Turin, Bologna, Barcelona, Marseille, Miami. Tuh ada Miami juga, Miami Amerika atau mana ini? Miami, Doha, Tenerife,
kita nanti transitnya di Abu Dhabi. Semoga bandara Abu Dhabi normal kembali karena kemarin kena badai. Dan ini lihatin ini. Kita tunggu nanti karena ini udah tengah malam. Ini sekitar jam tuh 23.51 waktu Spanyol. Berarti kalau di Indonesia jam 10. Mulai boarding pas kabeh. Ini mulai rame teman-teman yang boarding pass sekitar jam 6 pagi waktu Spanyol. Ini ramai pol teman-teman. Pas musim panas, liburan musim panas. Tuh lihatin ya Allah. Yang boarding pas. Oke, teman-teman, demikian perjalanan kita di Bandara Madrid dan semua perjalanannya. Dan monggo ditonton, di like dan jangan lupa nanti ya, di like, subscribe, komen dan satu pesan saya, tetap berpikir positif. Assalamualaikum.